Halo teman-teman, Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan berbagi cara menonaktifkan download otomatis di Google Chrome. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Pertama kita buka Google Chrome-nya terlebih dahulu. Kemudian di sini sudah terbuka, pilih saja titik 3 di sebelah kanan atas. Scroll, lalu pilih saja setelan. Scroll lagi. Nah, di sini teman-teman kalian pilih saja setelan situs. Scroll ke bawah ya, teman-teman. Nah, di sini ada download otomatis, kalian pilih. Nah, jika settingannya seperti ini, maka nanti kalian bakal terdownload otomatis. Ini download otomatisnya aktif. Nah, teman-teman, jika tidak ingin download otomatis, di sini kita tap saja di sebelah kanan. Ini sudah aktif, dan di sini download otomatisnya settingannya tanyakan dulu. Jadi ketika kalian nanti download, bakal ditanyakan terlebih dahulu apakah ingin lanjut mendownload atau tidak. Sekarang download otomatisnya sudah tidak aktif lagi. Di sini juga di bagian depan download otomatis tanyakan dulu. Oke ya teman-teman, itu dia tutorialnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis saja di kolom komentar.